Berikut ini 4 pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Chelsea Islan sebelum melaburkan hatinya kepada Rob Clinton. Kebahagiaan kini tengah menghampiri Chelsea Islan yang baru saja menggelar pertunangan dengan Rob Clinton Cardinal. Pertunangan Chelsea Islan dan Rob Clinton digelar pada Senin 24 Oktober 2022 kemarin. Diketahui acara tersebut digelar di sebuah restoran mewah di kawasan Senayan, Jakarta. Pertunangan Chelsea Islan dan Rob Clinton langsung disorot. Pasalnya momen pertunangan terasa kental dengan adat Jawa. Bintang film Sebelum Iblis Menjemput itu tampil cantik dalam batik kebaya, juga kain batik berwarna coklat. Sementara Rob Clinton menggunakan base cap serta belangkon dengan warna senada dengan Chelsea. Sebelum memutuskan untuk menerima lamaran dari Rob Clinton, Chelsea Islan sempat dekat dengan sejumlah pria. Siapa saja pria tersebut? Dilansir dari tribunnewsmaker.com, Bastian Stel sempat mengejutkan publik lantaran pernah menjalin asmara dengan Chelsea Islan. Pasalnya foto kedekatan mereka pun beredar luas di media sosial. Diketahui saat itu Bastian Stel dan Chelsea Islan terlibat cinta lokasi. Keduanya dikabarkan berpacaran secara backstreet pada 2017 lalu. Alhasil banyak orang yang tak tahu mengetahui jika Bastian menjalin asmara dengan Chelsea Islan. Menurut Bastian, proses berpacaran diam-diam dengan Chelsea Islan selama setahun itu justru membuatnya lebih nyaman. Sayangnya hubungan mereka hanya bertahan selama satu tahun dan keduanya memilih untuk berpisah. Chelsea Islan juga pernah disebut menjalin hubungan dekat dengan aktor Chico Jericho. Namun gosip tersebut hanya beredar begitu saja tanpa ada konfirmasi dari keduanya. Kedekatan Chico dan calon istri Rob Clinton itu pertama kali diketahui publik saat berlibur ke Pulau Dewata Bali pada 2016 silam. Selanjutnya ada nama Deva Mahendra yang juga sempat merajai daftar pria yang pernah dekat dengan Chelsea Islan. Cinta pertama mereka bersami saat keduanya bermain sitkom Tetangga Masa Kayak Gitu. Berawal dari situ, chemistry dari Deva dan Chelsea Islan sangat luar biasa dan banyak yang menilai keduanya cocok jika jadi pasangan kekasih di dunia nyata. Namun kabar mengenai hubungan yang terjalin di antara keduanya pun dibantah oleh Chelsea Islan dan juga Deva Mahendra. Chelsea Islan juga pernah menjalin hubungan asmara dengan putra Marini Jumarni Dava Wardana. Hubungan antara Chelsea Islan dan Dava Wardana pun sempat menjadi sorotan. Terlebih saat itu, Chelsea Islan tak suka membagikan momen romantis bersama dengan Dava Wardana. Namun hubungan yang terjalin antara Dava dan juga Chelsea Islan tak berlangsung lama. Dava sempat membongkar alasan putus dari Chelsea Islan. Kesibukan keduanya menjadi pemicu persoalan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.